Ya, seperti yang kita ketahui, Linda sekarang ini banyak diburu oleh warganet ya, karena disebut-sebut sebagai saksi kunci. Pasalnya, si Linda ini diduga mengetahui wajah Egi, sang pelaku dari kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, hari ini aku berhasil nih menemukan informasi tentang keberadaannya Linda dari salah satu akun TikTok yang ini. Dan jejak backpacker ini berhasil bercakap-cakap dengan si Linda ini. Sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa si Linda bisa menghilang begitu saja? Nah, ini adalah akun Linda yang asli. Dan satu saat ini Linda ini katanya akan klarifikasi ya teman-teman. Tapi dia mau klarifikasi kalau nanti ketiga pelaku itu sudah tertangkap. Jadi di situ itu Linda itu ngaku kalau dia itu hanya sebatas teman dengan Vina. Dan kalian bisa lihat di sini catanya juga si Linda ini bilang ya, kalau maaf ya Kak, untuk saat ini saya tidak bisa kasih tahu keberadaan saya itu di mana. Karena udah berjanji sama pihak di sensor ya, dihapus dan dihapus juga. Nah, kalian bisa lihat kan, dia itu hanya kenal yang Eki itu, karena yang dia tahu itu si Vina itu pacarnya Eki, itu aja nih guys. Dan katanya dia juga bilang, kalau kalian tuh saling nyerang aku, harusnya kalian itu yang diburu tuh bukan aku, tapi bapaknya Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudian atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Dan sampai serem ini ya, saya tuh diteror di FB. Kan zamannya FB belum ada TikTok. Iya sih, memang dulu viral-viral banget zamannya FB. Saya sampai diungsikan ke luar pulau Jawa, keluarga saya 2 tahun. Setelah kasus tenggelamnya baru, saya beranikan pulang ke geng motor Cirebon itu membabi buta, Kak. Ditambah salah satu pelaku yang sudah ketangkap itu tetangga saya, Kakak. Bayangkan jadi saya seperti apa. Saya ketakutan, Kak. Makanya saya pergi jauh buat amanin nyawa saya dulu. Teman-teman pelaku yang nyerang saya mengatasnamakan solidaritas. Oh, iya. Aku tahu. Kalau geng motor tuh biasanya kayak satu komando gitu kali ya. Pada intinya ya, saya sama Vina itu kenal cuma 1 tahun dan gak sedekat yang dibilangkan. Terus saya tidak kenal pelaku sama sekali, apalagi Egi. Semasa hidup pun almarhum tidak pernah cerita apa-apa ke saya tentang Egi. Dan pada saat kejadian saya tidak bersama Vina karena saya posisi lagi PKL. Kalau orang nanya kenapa Linda gak datang ke pemakaman atau ke rumah Vina, jawabannya saya datang cuma baru sampai gang saya kerasukan. Dibawa pulang mak pacar saya saat itu. Kecurupan sampai 3 hari. Awalnya orang tua saya keep karena tahu ini kasus besar. Tapi mama dan om saya pikir udahlah bantu aja. Kasihan juga keluarga Vina dan si Vina ini karena Vina gak mau pergi dari badan aku. Sebelum ketua orang tuanya katanya. Akhirnya diteleponlah kakaknya Vina sama om. Kalau yang ini fix ya dengan yang diklarifikasi keluarganya ke podcastnya Denny Sumargo kemarin ya. Datang tuh ke Densu kemarin, datang tuh kakaknya Vina, direkamlah suara saya bilang buat bukti penyidikannya, mah jadi viral, malah jadi viral. Oke, itulah salah satu klarifikasi dari Linda ya, kemana dan kenapa dia menghilang. Jadi sekarang posisinya dia itu masih di posisi aman ya, terlindungi. Dan nanti kita tunggu aja, semoga pelakunya tetap tertangkap. Dan aku masih akan tetap share-share ya, seperti perkembangan media sosial yang sekarang lagi berjalan. Oke, jangan lupa share videonya dan tekan tombol like subscribe-nya ya teman-teman. Bye-bye.